atlet biliar adu keahlian menyambut hari ulang tahun ke-13 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lomba biliar 8 bola memperebutkan piala bupati setempat. Sedikitnya 70 atlet dan penggiat olahraga biliar bertarung untuk masuk ke babak final. Lomba biliar untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Tulang Bawang Barat digelar sepekan lalu di Rumah Dinas Sekretaris Daerah. Selain atlet, sejumlah ASN juga ikut meramaikan lomba yang dikoordinir KONI dan POBSI. Pesertanya ada sekitar 70 orang. Terus berpasangan dan juga ini antriannya Kabupaten Tulang Bawang Barat di 13. Pesertanya ialah OPD dan OPD aja. OPD ada Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selain uang tunai, pemenang juga berhak mendapatkan piala Bupati Umar Ahmad. Diharapkan lomba ini mampu meningkatkan kualitas atlet agar nanti bisa bersaing dengan atlet daerah lainnya. Dari Tulang Bawang Barat, Haryadi Haka dan Nurul Huda melaporkan.